Jumpa lagi bareng Papa Ki kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pak Kiki udah mulai libur kantor, artinya sekarang udah mulai cuti hari raya seperti itu ya, atau cuti lebaran seperti itu. Jadi kali ini Pak Kiki punya waktu yang banyak gitu kan, jadi karena nggak ke kantor gitu. Karena aktivitas daily-nya biasanya kalau pagi-pagi itu suka kadang-kadang sibuk, apalagi kalau kemarin-kemarin daily-nya pagi-pagi itu anak itu masih sekolah gitu kan, suka pokoknya jam 7 itu super-super duper sibuk seperti itu ya, karena yang antar anak terus langsung ke kantor seperti itu. Jadi pas bawa motor juga kalau istilahnya mah serbetan seperti itu ya, tapi tidak bisa karena memang padat gitu kan, di jalannya juga padat gitu kan, duh hampir tidak bisa bisa cepat gitu, padahal anak diperlukan waktu gitu kan. Tapi ya emang itulah aktivitas pagi-pagi. Oke, kali ini Pak Kiki akan buat lagi video ya, programnya Pak Kiki One Day One Ayat seperti itu ya, One Day One Ayat kita tadarus lagi ya. Dan Pak Kiki mempunyai keinginan atau apa itu tujuannya Pak Kiki kesini, yaitu mungkin dengan videonya Pak Kiki kali ini Pak Kiki bisa mengajak teman-teman siapapun yang menonton, siapapun gitu kan, bisa keajak atau mungkin paling tidak bisa mendengar gitu kan, mendengar barang siapa yang mendengar apa itu membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh seperti itu kan, akan dapat pahalanya seperti itu ya. Baik, seperti itu. Sebelum Papa Kiki mulai tadarus, Papa Kiki juga akan ngajak, jangan lupa kalian YouTuber pemula atau kalian siapapun gitu kan ya, di like, komen, dan subscribe. Subscribe gratis karena memang dengan subscribe yang dari kalian akan menambah pertemanan Papa Kiki semakin banyak gitu ya. Dan pun dengan subscribe-nya dari kalian gitu, memotivasi Papa Kiki untuk senantiasa terus-terus berkarya, membuat konten gitu ya. Ya mungkin kontennya Papa Kiki seperti ini ya, ngaji seperti itu, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya bagi kalian yang mendengarkan, khususnya gitu ya, khususnya bagi Papa Kiki sendiri gitu ya, karena memang Papa Kiki punya program gitu kan. Mudah-mudahan ini semua amal bagi Papa Kiki dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya, ngaji Papa Kiki atau mungkin talimnya Papa Kiki gitu kan. Dan mudah-mudahan Papa Kiki juga mengajak itu menjadi suatu kebajikan ya, ada yang keajak ya berarti kebajikan tersendiri seperti itu ya. Baik, sebelum kita masuk ke kaji ya, Pak Kiki akan senantiasa mengajak itu dengan talim gitu kan. Kan talim itu sendiri adalah usaha agama yang hidup di Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW, sebuah usaha dakwah itu seperti itu ya. Talim wa ta'alun, zikir, ibadah dan hikmat seperti itu. Di talim merupakan salah satu usaha yang dimenyali, talim merupakan salah satu usaha yang ada di Masjid Nabawi waktu itu, sangat penting untuk kehidupan baik di masjid, jamaah masjid maupun di rumah bersama kata keluarga. Nah, alhamdulillah Pak Kiki mungkin untuk di rumah mungkin bisa hanya mendengar gitu kan, karena mungkin sibuk, tapi suatu saat atau sekali-kali gitu ya, sekali-kali Pak Kiki juga mengajak mereka kumpul gitu. Pak Kiki ada empat ya, ada si Bunda, ada Abang Adrian, ada Neng Alinda gitu kan, mereka Pak Kiki ajak untuk mendengarkan talim seperti itu ya. Baik, talim kali ini Papa Kiki akan coba di kemarin itu tentang fadilah 255 ya.
apa ini tentang fadilah sholat. Ntar dulu Bapak Ki, kita kupas aja tentang baca Quran ya. 557 557 Nah, oke. Penutup ini. 554 555 5 kemana 557-nya ya? Muqaddimah. Kita dulu ya. Belum ketemu utama 4. Oh iya ya. Oke. Jadi untuk hadis tentang keutamaan baca Quran, untuk hadis kedua dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, Rob tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan oleh Al-Quran dari berzikir dan memohon kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, gitu kan. Dan keutamaan kalamullah di atas perkataan lainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya, seperti itu ya. Faedahnya, orang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan manisan atau makanan lainnya kepada orang yang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagi-bagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya akan disisihkan terlebih dahulu, seperti itu ya. Mengenai kesibukan orang yang membaca Al-Quran, di dalam hadis lain disebutkan Allah akan mengkaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik dari pahala yang senantiasa bersyukur. Hadis ketiga dari Uqobah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar dan menemui kami di Suffah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap pagi ke hari ke pasar butan atau akik, kemudian pulang dengan membawa dua ekor unta betina yang besar punuknya tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap hari kami menyukainya. Sabda beliau, mengapa salah seorang darimu tidak pergi ke pagi hari ke masjid lalu belajar membaca dua ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina? Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta betina, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibacakan, sejumlah unta yang sama, seperti itu ya. Suffah adalah satu lantai khusus di Masjid Nabawi. Di tempat ini orang-orang miskin dari kalangan muhajirin bertempat tinggal. Jumlah sahabat ahlu Suffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Alamah Suyuti rahmatullahu alaih menulis bahwa ada 100 orang sahabat yang tinggal di Suffah, dan beliau telah menulis tentang mereka di dalam risalah yang tersendiri. Sedangkan Butan dan Akik adalah nama dua tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta yang berpunuk besar, begitu ya. Maksud tanpa melakukan dosa adalah karena tanpa melakukan suatu usaha, harta seseorang dapat bertambah banyak melalui pemerasan, mencuri dari orang lain, dan dari merampas warisan sesama saudara, seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan semua manfaat yang didapat tanpa melalui kesusahan dan perbuatan dosa. Tentu semua orang akan senang melakukannya, tapi mempelajari beberapa ayat Al-Quran adalah lebih baik, lebih utama dibandingkan semua itu. Sesungguhnya satu atau dua ekor unta tidak ada artinya jika dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan jika dibandingkan dengan satu kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkannya. Jika tidak hari ini, tentu esok ketika maut menjemput, semua pasti harus ditinggalkan. Tetapi pahala membaca satu ayat Al-Quran akan bermanfaat untuk selamanya. Di dalam kehidupan
urusan keduniaan. Kita dapat menyaksikan bahwa seseorang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang dibandingkan orang yang dipinjami 1000 rupiah untuk disimpan olehnya, tapi kelak akan diambil kembali karena itu hanya akan mendapat beban amanah tanpa memperoleh manfaat sedikit pun. Jadi hakikat maksud hadis di atas adalah untuk mengingatkan kita agar tidak membandingkan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika diam atau bergerak, hendaknya seseorang selalu berpikir, apakah sedang berbuat sesuatu yang sementara dan sia-sia, atau ia sedang berbuat sesuatu yang kekal dan bermanfaat. Betapa ruginya waktu yang hanya digunakan untuk mencari sesuatu yang sementara. Kalimat terakhir dalam hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah yang sama tetap lebih utama dari jumlah unta. Hal itu mengandung tiga maksud. Satu, hanya sampai empat. Jumlah 4 ini telah dijelaskan dengan terperinci, juga disebutkan bahwa banyak ayat yang dibaca maka akan lebih utama dari sejumlah unta yang sama. Adapun unta yang dimaksud adalah semua jenis unta, baik jantan maupun betina, dan disebut hingga jumlah 4 agar dapat dibayangkan bagaimana jika lebih daripada 4. Kedua, jumlahnya sama dengan yang disebutkan di dalam hadis di atas, akan tetapi untanya tergantung kesukaan masing-masing. Ada orang yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh karena itu, Nabi menegaskan bahwa satu ayat lebih berharga daripada seekor unta. Jika seorang menyukai unta jantan, maka satu ayat lebih baik daripada unta jantan. Yang ketiga, keterangan di atas hanya untuk jumlah sebelumnya, yakni tidak lebih dari 4. Jika dibandingkan dengan maksud kedua, bukan saja lebih baik dari unta betina atau jantan, tapi lebih baik dari keduanya. Jelasnya, membaca satu ayat lebih baik dari sepasang unta jantan dan betina. Ayah saya nawaralahu muqorodahu lebih menyetujui pendapat ini karena lebih banyak keutamaannya, seperti itu ya. Meskipun demikian, tetap tidak bisa disamakan antara membaca ayat Al-Quran dengan seekor unta. Ini hanya sekedar peringatan dan contoh, seperti itu. Jadi ini hanya sekedar peringatan dan contoh gitu kan. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa membaca satu ayat Al-Quran akan peroleh pahala abadi yang lebih utama, lebih baik dari kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mula Ali Qoli menulis tentang seorang syekh yang sedang melakukan perjalanan. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan keberkahan syekh tersebut harta dan perdagangan mereka dapat lebih banyak, lebih bermanfaat juga untuk berkhidmat pada syekh. Pada mulanya syekh tersebut menolak tawaran mereka, tapi setelah didesak akhirnya ia berkata, berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian? Jawab mereka, penghasilan kami berbeda-beda sehingga kami bisa memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Kata syekh kemudian, kalian telah berusaha payah, kata syekh, untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit hingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Kaum muslimin hendaknya berpikir, sampai di mana pengorbanan untuk kita untuk agama, apakah sama dengan pengorbanan kita untuk dunia yang fana ini? Ya, seperti itu saja. 1-2-3 ya. Kita sekarang ngaji ya Quran surat Al-Hud ya. Karena Papa Kiki ini hancaya terusannya udah di surat Al-Hud ya. Surat Al-Hudnya itu ayat keberapa Al-Hud? Oh, Al-Hud ya baru. Quran surat Al-Hud ini tonton ya. Masih catatan tonton tube mana ya, enggak ada. Baca Al-Quran ayat terakhir dibaca Yunus ayat
Yunus ayat obati tamat ya. Berarti sekarang kita masuk ke Quran surat Al-Hud baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul pembukaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayat ayatuhu suma usilat milladun hakimin khabir ala ta'budu illallah innani lakum minhu nadiru wa basir wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi ya matiakum mata'an hasanan ila ajali musamma usama wa yu'ti kulladi fas padalin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir ilallahu marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir la ala innahum yasanu ala innahum yasnuna suduruhum waliyas takfu minhu alahina yastagsuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustaudaha kulun fi kitabi mubin wa huwa ladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittatin ayami wa kana arsuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal la'in kulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti layakulanna allazina kafaru in ada ila sihrum mubin walain akhorna anhumul azaba ila umati ma'dudatil layakulunna ma yahbisu ala yauma yatihim laisa masrufan anhum wa ma wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul adim. Surat Hud terakhir ayat ke 8 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini videonya Pak Kiki tentang tadarus Al-Qur'an sudah selesai. Terakhir di Qur'an surat Al-Hud ayat ke-8. Mudah-mudahan bagi Bapak Kiki adalah suatu amalan yang dapat diterima ya Allah. Terimalah amal amal puasanya Pak Kiki dan amal tadarusnya Pak Kiki ya. Semoga kalian juga alhamdulillah ya yang masih mendengarkan dapat pahala, dapat berkah gitu ya, yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Baik, sebelum tutup Pak Kiki mengajak jangan lupa di komen, di like dan di subscribe gitu ya. Semoga mendapat berkah, pertemanan Bapak Kiki menjadi banyak dan mungkin Bapak Kiki bisa memotivasi untuk bisa membuat video-video lebih ke depannya seperti itu ya. Mungkin dicukupkan sekian saja. Kalian jangan lupa jaga kesehatan sehingga kalau kalian sehat kalian juga bisa membuat video, bisa ngonten gitu kan, seperti itu ya. Apalagi kalau di musim-musim sekarang ini, kemarin hujan, kadang-kadang terik panas seperti itu ya, maka kalian harus makan vitamin biar tubuh menjadi senantiasa fit gitu ya, tidak gampang sakit gitu ya. Kalau udah sakit ya kita nggak bisa kemana-mana, youtuber pemula tidak bisa membuat video dan konten seperti itu ya. Oke, dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.